Kenapa? Don, kenapa? Nanti malam nyari kerjaan apa lagi, Don? Ada. Apaan? Kuliah pengganti kita. Eh, tadi kan satu hari sesi full, nggak ada yang kosong. Duh, kan tadi apa terpotong kan bapaknya pergi rapat? Iya, Pak. Kok nggak tahu sih? Kamu main terus di dalam kelas. Main apa? Wah, tadi aku duduk sebelah kau kan? Mana ada kamu tidur, main. Mana bener konsisten lah, tidur atau main? Tidur main. Mana bisa tidur main? Iya. Main apa coba? Main Gatridge. Apa tuh gak main Gatridge loh, bohong lu. Jam berapa? Jam berapa tadi? Jam 7 malam. Beneran lu? Iya. Kita kuliahnya online kita. Jam 7 malam. Satu kelas sepakat kok? Kenapa? Satu kelas sepakat? Iya. Jam 7 ya. Terus, aku yuk, barengan yuk. Ya. Di mana? Itu tempat biasa nongkrongan kita. Nongkrongan kita. Oke deh. Bud, apa? Lu mau diajakin nggak? Ya, iyalah. Dia kan teman kita juga. Oh, ya wes. Dap. Bro, buka. Ah? Buka men. Pas. Se. Apa? Bud, start. Lalu ikut nggak? Mana nih? Main nongkrong apa kemana nih? Nongkrong, terus kita kuliah dong. Kita nongkrong, tapi sambil kuliah main. Iya. Tempat biasa. Iya, tempat nongkrongan kita. Jam berapa coy? Jam 7 malam. Setengah 7 lah kita kumpul. Ada kuliah online kok? Apaan? Apaan tuh? Iya, kita jadi kuliahnya itu online pakai video conference. Tadi gara-gara bapaknya katanya kepotong, gua enggak tahu. Jamnya kepotong, gua enggak tahu juga nih kata Rudin. Iya. Bapaknya tadi itu rapat. Jadi pada studi semuanya begitu. Kuliah online. Ya udahlah, jemput ya. Yo. Bensin. 5.000. Maksudnya pertama sudah dapat, cuy. Alah, udah dapat lebih setengah liter gitu. Ya wes, gue. Aku bawa cemilan lu. Bisa apa bisa? Nanti lu bawa tempe. Gorengan aja ya, gorengan. Woi, jangan bilang tempe, itu makanan favorit. Oh, sama. Oke, okay, bawa tempe, bro. Sip. Gua lawan satu. Sampai ketemu di mana nih, yo. Apa kamar biasa, yo? Selamat malam saudara, sekarang kita lanjut kuliahan yang tadi siang karena saya ada kendala. Saya lanjutkan kuliah lanjutan pada malam hari ini melalui kelas online. Saya akan lanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan mengenai etika, dampak, dan keamanan. Nah, kekayaan intelektual itu bisa terdiri dari trade. Trade istilahnya itu tidak publik, seperti perusahaan Coca-Cola itu termasuk sebagai resep rahasia, jadi itu mungkin rahasia dan paten itu adalah hak eksklusif penemuan seperti ini pas teknologi dan ini diberikan hanya selama 20 tahun selanjutnya dia copyright itu cipta. Nah, gimana pencipta di kaya Anderson dengan aplikasi umur itu lebih dari 5 tahun terkait dengan penggunaannya. Software secara umum memiliki copyright. Nah, oke. Kelas ini sudah selesai. Masih akhirnya sampai di sini. Sampai jumpa di kuliah selanjutnya.